Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi dengan saya Rune Raymond. Di video kali ini saya mau berbagi tips ya cara mengganti oli dengan alat seadanya tanpa kompresor. Ini dia alatnya. Ada wadah ya. Wadah untuk oli bekasnya, dorong, kunci 14, terus tang, dan ini olinya ya yang kita pakai, oli Picoli Genoa 1 liter. Pertama-tama kita siapkan dulu wadahnya. Kita buka baut 14 yang di bawah ini, kita buka. Kalau untuk membukanya searah jarum jam ya. Oli sudah longgar, bisa diputar dengan tangan. Kita tunggu aja sampai habis. Untuk olinya kita buka ya, dengan menggunakan tang, supaya olinya cepat turun. Jadi ada sirkulasi udara masuk. Agar lebih cepat bisa dimiringkan ya, karena ini tanpa kompresor bisa dimiringkan seperti ini motornya. Kita tunggu beberapa saat ya supaya olinya habis, karena ini tidak menggunakan kompresor jadi harus ekstra sabar ya beberapa menit. Ini olinya, oli bekasnya udah sekali guys, prepare sebelum mudik lebaran ya biar performa semakin enteng. Servis dulu, ganti oli untuk perjalanan mungkin
ini sudah didiamkan kurang lebih 5 menitan ya, dan kayaknya olinya udah habis. Sekarang kita tutup kembali bautnya. Jangan lupa dikencangkan. Dan ini olinya, guys. Sekarang tinggal kita isi ya. Sekarang kita tutup kembali ya. Dan ini takarannya ya. Normalnya antara garis ini, kalau sampai garis ini sih terlalu penuh ya, jadi mungkin ke motornya juga jadi mengap gitu. Jadi segini cukup garis bawah tengah. Oke, cukup sekian ya cara ganti oli motor tanpa menggunakan kompresor dengan alat seadanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.